Hai semuanya, salam jumpa lagi di ulasan kamus kopi. Kesempatan kali ini saya coba ngulas kopi Sipirok dari Sumatera, tepatnya di Tapanuli Selatan, daerah namanya Sipirok ya. Dulu pernah kita ulas kopi Sipirok di bulan Maret dari koperasi Mangsada atau apa gitu. Kali ini saya dapat kopi Sipirok dari Barista ID Bu Yunita. Bedanya kopi Sipirok ini, yang ini katanya udah menang award kemarin, sempat di nomor 1 di first cupping event di Guangzhou, kalau nggak salah Cina biasa dia. Di peringkat 1 Mandailing Sipirok di first cupping, apa namanya ini, di award ceremony. Nah ini fotonya nih. Jadi nomor 1 Sipirok, 2 Flores Bajawa Wawae, pernah kita ulas juga, 3 Toraja Benteng Ambeso. Jadi yang nomor 1 ini Sipirok yang belum saya ulas nih. Kali ini saya coba ulas. Ini ya. Ini kopinya udah saya sangrai tanggal 21 yang lalu. Ya. Kita buka ya. Ini sekalian pas nih, sekitar 10 hari lebih nih usianya disangrai, dan dalam 4 kemasan di zipper ini, nggak di seal sih, tapi ada valve-nya. Kita lihat apa kantongnya juga bagus nih, berfungsi. Masih fresh ya kopinya. Mandailing Sipirok. Nih. Kopinya dari sangrai rata, warnanya bagus ya, seragam. Saya sangrai ke medium light gitu. Pakai jugusnya waktu itu kayak Tenaga Dalam. Oke, bagus. Sini saya taruh sini aja, sini lihat. Kita kaping aja. Biji kopinya cukup medium besar ya, medium big. Dan kayaknya varietasnya ada campuran. Ada sigar utang pastinya. Apa tuh? Ada mungkin ini Nias atau apa, coba saya lihat datanya. Ada ya, Andung sari juga ada, Bourbon juga ada. Nanti kita bahas lagi nanti. Thank you.
ini kita ulas kopi Mandailing Sipirok Arabica. Specialty coffee cupping. Guangzhou. Ini saya roast City Plus. Sekilas geografi Pulau Sumatera Indonesia ini, Tapanuli Selatan masih termasuk dari Sumatera Utara ya. Jadi dekat ke arah Padang Sidempuan. Ini Sipirok. Atasnya ini tuh. Nah ini nih, nah desa penghasil kopinya, ya desa Sialaman kalau nggak salah, apa sih desa Sialaman ya, desa Sialaman Tapanuli.
Nah, di sini ada Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan, juga banyak hutan lindung ya sini. Hutan alam ini ini banyak flora faunanya. Bagus ya. Sini informasinya sih dari Ibu Yunita, varietasnya Andung Sari, Bourbon, mix. Nah, ketinggiannya sekitar 1250 sampai 1300. Panennya di bulan Desember. Sekitar bulan Desember banyak kan besarnya. Ini sama ya kayak di kopi Sumatera, rata-rata Desember. Sama ada bulan April, bisa juga ada flower crop ya. Oke, semua holder kapasitasnya bisa sampai 3 ton sekali panen. Oke, kita lihat ya kopinya gimana rasanya. Di sini note-nya dibilang fruity like passion fruit, floral hints, cocoa. Oke, sip, 3 menit break. Tadi yang keringnya saya sih udah tulis brown sugar sama fruity sini. Nah, tinggal wetnya, saya rasa ya ada cinnamon sama brown sugarnya. Kelihatan nih udah digiasnya udah cukup bagus, jadi ampasnya nggak gitu banyak juga kali ya ini juga. Oke, mendingin dikit. Saya kasih unjuk biji kopi green bean ya, mentahnya bagus ya, cakep ya, bersih, semi wash bersih banget, kulit arinya hampir nggak ada dan seragam. Waktu di tes saya ini roasting ada airnya 12,4 green bean ya, cakep ya.
dan susutnya juga masih bagus ini. Di roasting juga nggak gampang juga, di roastingnya nggak susah. Bagus kenaikan tuanya. Nggak ada yang aneh. Ya, saya tadi dapetin rasa brown sugar, gula jawa, mungkin cinnamon, kayu manis, kemasamannya cukup tinggi. Ya, rasa buah passion fruit ada, atau green apple, kesan tertinggal ya ada ya, kayak bunga dikit ya. Bodinya lumayan dah, medium high. Nah, nilai keseluruhannya mungkin cupping score bisa 85,5. Tambah kemasan 8, jadi totalnya mungkin nilai kamus kopi 93,5 ya.
cupping score saya lebih tinggi sedikit dibandingin yang dari average-nya Q grader ini yang dari Guangzhou. Mereka kasihnya 82,475. Pasal ya. Beda 3 poin. Lebih baik ya. Oke, saya coba second method.
Dian, cobain kopi. Kopi Mandailing Sipirok. Tapanuli Selatan. Ini yang menang award first nomor 1 di Guangzhou. First cupping specialty coffee at Guangzhou. Body lumayan ya. Kenapa? Entah rasa apa? Aroma juga berasa banget. Putih juga berasa. Buah ya? Klasik Sumatera ya? Kayu, ada kayu manis atau gula jawa apa gula sugar? Gula sugar ya. Eh, manis gula sugar. Tapi manisnya berasa. Gula sugarnya ada. Tapi gula sugarnya enggak terlalu ada tapi enggak terlalu kencang itu. Asamnya ada juga. Ada. Di balance ya. Ya, enak sih. Oke nih nomor 1. Enak. Cocok nih. Cocok lah. Cocok enak banget sumpah. Jadi mau minum lagi iya. Terus. Ayo. Ini ada pesan untuk mereka gimana nih kopi? Ya lebih ditinggalkan lagi aja. Udah enak kok. Kopi bikin-bikin juga bagus kok. Udah oke. Okay. Bikin bagus, sosial sangai rata. Diminum kaping enak. Oh ini green bean-nya. Nah, ini kan saya kemarin saya sangkai pakai tenaga dalam. Ini kayaknya bodinya bagus nih untuk manual brewing nih. Cocok ya. Manis juga. Keren. Jadi pengen minum terus. Habisin, ya udah. Oke. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Sekian dulu ulasan untuk kopi Mandailing Sipirok. Arabica semi wash yang menang first award di specialty coffee di Guangzhou, China. Bagus juga ya, cupping score juga bagus. Oke, makasih semuanya, sampai jumpa lagi. Salam kopi Indonesia. Pakai masker.